Okay. Jadi awal mulanya terbentuk Euforion itu ketika saya waktu itu lagi gak ada band ya ceritanya. Sebelum-sebelumnya saya itu emang sering ngeband, banyak band. Saking banyaknya saya capek sendiri, akhirnya saya berhenti dari band saya. Terus saat itu ketemulah Javi, waktu itu masih maba kan ya, masih maba, dan saya tahu dia bisa main drum. Saya ajak lah, awal mulanya dari musik teater sebenarnya. Musik teater berkembang, lama-lama kami bonding, sering main. Nah, muncullah pikiran untuk Jav, bikin band aja Jav. Oke, karena vokalnya perempuan Jav. Belum ya? Jadi ya, pokoknya baru bikin band. Bikin band lah, siapa anggotanya? Basis, udah nih adik gua aja nih. Dia tadinya, kita ini main gitar tadinya. Tapi karena di band udah ada gitaris, kita butuhnya pemain bass. Tir, belajar bass. Terpaksa sih. Tapi terpaksa kan awalnya, tapi sekarang jago. Gitu, jadi nah mulailah. Nah saat itu kita cari vokalis, siapa nih vokalis? 2018 muncul sebuah resolusi baru. Tadinya tuh vokalisnya gua kan. Cuman karena part gitar yang dimain gua mainin sebenarnya karena dan cuman sendiri sebagai gitaris di band ini agak ribet. Akhirnya cari vokalis yang bisa ini buat kita. Kepikiran lah waktu itu disarankan sama manajer kami Ayu, Fania kan, Fania. Oh Fania, itu kita coba dulu nih, mumpung ada event itu. Kenapa tuh? Incarnation itu acaranya anak sastra Inggris. Mulailah kita latihan sama Fania. Kesini-sini, akhirnya kami terima jadi vokalis tetap. Itu ceritanya. Nah, sekarang, walaupun sekarang Dion gak ada, kami ini berlima sebenarnya.